Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Ini ialah kereta konsep terkini dari Audi, sebuah limousine yang bergelar Grand Sphere. Hari ini kita nak cerita 5 perkara yang anda perlu tahu tentang limousine Grand Sphere ini. Konsep Sphera, iaitu mengenai ruang keselesaan. Konsep asas Sphera ini dikatakan merangkumi gaya hidup masa depan yang berpaksikan teknologi termasuk pemanduan autonomous dan sambungan internet malar. Dimensi kereta ini dengan overhang depan yang sangat pendek dan overhang belakang yang sangat panjang adalah lebih kepada gaya Grand Tourer klasik. Tetapi jarak ganda pula menunjukkan keutamaan ruang kabin dalam reka bentuk ini. Konsep ini membayangkan penggunaan ruang sebuah kenderaan yang menawarkan teknologi pemanduan autonomous tahap 4 yang langsung memerlukan pemikiran semula kabin sebagai ruang santai, rehat dan aktiviti. Autonomous tahap 4 bermakna sistem kawalan kereta jatuh kurang penting kepada keutamaan keselesaan dan ketenangan penumpang, sekaligus memaksa reka bentuk untuk menilai semula hubungan antara ruang depan dan belakang kabin. Dalam reka bentuk ini, Audi masih mengambil pendekatan konvensional dengan semua kerusi menghadap ke depan, tetapi keutamaan sudah berganjak dari penumpang belakang ke depan. Walaupun Grand Sphere menawarkan kemewahan limousine, tumpuan khas kepada reka bentuk kerusi depan dan keutamaan ruang depan mencadangkan tuan mungkin tidak lagi memerlukan seorang pemandu. Walaupun bersaiz limousine, Audi berkata ini ialah kenderaan 2+2. Ini bermakna kerusi depan boleh ditolak habis ke belakang sehingga hampir menyentuh kerusi belakang. Kerusi belakang tu macam secondary lah. Tanpa pemandu, steering boleh menyorok di belakang papan pemuka dan ini menjana peluang untuk menggunakan skrin di seluruh papan pemuka. Skrin seperti ini dijangka akan menjadi piawai tidak lama lagi. Teknologi autonomous tahap 4 boleh menukar masa perjalanan kepada masa rehat dan santai untuk semua di dalam kereta. Kabin juga dilihat kehilangan hampir semua butang dan permukaan kawalan, yang tinggal hanya beberapa butang maya di skrin sesentuh. Terdapat satu tombol kawalan di pintu depan. Ia boleh digunakan tanpa sentuh. Pengesan ultrasonik boleh membaca pergerakan tangan dan menterjemahkannya sebagai arahan fizikal. Skrin besar itu juga bakal menawarkan pelbagai jenis hiburan melalui langganan, manakala konsol tengah pula dibayangkan sebagai pusat kawalan dan juga tempat simpanan makanan dan minuman, sambil menawarkan ruang untuk satu pokok hiasan. Pada pokok hiasan, biasanya kalau ada pokok hiasan dalam kereta itu, kononnya reka bentuk ni jauh ke depan lah. Tak tahulah kenapa pokok digunakan ni, biasa lah. Kereta konsep dulu pun macam tu. Reka bentuk tingkap dan bumbung kereta ini juga agak unik lah. Di bahagian sisi kita boleh melihat bagaimana ada tingkap dalam tingkap dengan kaca diletakkan pada sudut berbeza. Secara visual, ini menghasilkan rupa tingkap yang lebih tipis daripada luar tetapi mengekalkan pandangan luas daripada dalam. Kursi belakang pula kelihatan lebih seperti sofa di rumah. Seperti semua reka bentuk moden, ia tidak menggunakan kulit. Pelik juga kerana kita masih makan daging, jadi takkan kulit tu semua nak dibazirkan. Saya setuju pilihan kemasan tanpa kulit patut ditawarkan sebagai option, tapi janganlah kita bazirkan sumber bahan yang sudah memang ada. Reka bentuk gaya Bauhaus, kereta ini memang besar. Kereta ni memang besar dan gaya Bauhaus ni memang susah nak disorok saiznya. Panjang 5.35 meter, lebar 2 meter dan tinggi 1.39 meter dilakar secara sketsa, tapi kemudian dipahat halus dalam terowong angin untuk memastikan rintangan angin minima kerana kereta ini ialah kereta elektrik. Penggunaan motor elektrik untuk pacuan bermakna kekangan nisbah bentuk bonet panjang dapat diketepikan dan membolehkan reka bentuk mengimbau reka bentuk Grand Tourer 1930-an dengan ekor panjang dan nisbah bentuk yang anggun. Langsungan garis bumbung kepada ciri flying buttress di belakang dan kaca tegak yang menyorok di antara boot buttress dan spoiler sebagai tingkap belakang adalah muslihat visual yang berjaya menjadikan Grand Sphere kelihatan seperti aerodinamik tanpa menidakkan gaya klasik. Reka bentuk rumah hijau yang begitu kemas dan bersih menghasilkan visual yang ringan dan ini diimbangi oleh lakaran bahu yang sasa sekaligus sesuai dengan kuasa kuda yang memasak bumi dengan roda 23 inci bergaya teknikal jerigi 6 berkembar. Gaya Bauhaus ni sebenarnya ialah satu gaya yang muncul pada tahun 1919 lah. Ianya sebagai tindak balas kepada kebangkitan reka bentuk industrial yang memerlukan sentuhan estetik. Jadi untuk kereta ni, fokus terhadap kekuatan fizikal melalui penggunaan bongkah asas sangat jelas, tetapi ianya diberikan keanggunan dengan kemasan yang halus dan bucu-bucu yang tirus. Bila mana banyak syarikat lain cuba menghilangkan kemasan grill depan pasal bila buat kereta elektrik, Audi tak segan silu meneruskan gaya yang ada. Cuma dia buat kemasan yang lebih halus dekat grill tu. Sebenarnya bukan grill tapi nampak cantik eh. Dan pada pendapat saya, ini adalah langkah yang amat bijak. Sementara kita betul-betul nak memahami lenggok visual yang sesuai untuk kereta elektrik. Pasal kereta elektrik yang sekarang ni, EQS ke, Volkswagen ID Series ke, semua nampak macam
pelik sikitlah, janggal. Audi e-tron antara reka bentuk kereta elektrik yang paling cantik, dan dia masih ada grill berbanding dengan gaya lemau sikitlah kereta elektrik siri ID daripada Volkswagen. PPE dan Quattro. Konsep ini juga dibina atas platform premium untuk elektrik, premium platform for electric, iaitu PPE, yang dihasilkan oleh kumpulan Volkswagen. Reka bentuk khas ini membolehkan bateri diaturkan di bawah lantai antara dua ganda. Jarak ganda yang jauh ini maksudnya ruang yang besar lah, yang boleh memuatkan bateri 120 kWh. Ini antara bateri paling besar yang pernah dicadangkan untuk kereta. Teknologi pacuan 4 roda Quattro tak ketinggalan dalam pameran teknologi ini, dengan motor berasingan untuk roda depan dan roda belakang. Dia bergabung menjana 530 kW kuasa dan daya kilas tok 960 Nm. Ia juga menggunakan sistem elektrik 800 volt lah, seperti Audi e-tron dan juga Porsche Taycan, dengan kadar charge maksimum 270 kW. Ini bermakna 10 minit sudah cukup untuk mencapai jarak tambahan 300 km. 25 minit diperlukan untuk naik dari 5% ke 80% charge. Agak laju eh. Bateri 120 kW dijangka memberi julat pemanduan 750 km pada kadar kecekapan 6.25 km untuk setiap kilowatt. Agak ala kadar untuk kereta mewah yang besar dan berat. Pecutan pegun ke 100 km sejam boleh dicapai dalam tempoh 4 saat, manakala kelajuan maksima dihadkan untuk memastikan julat pemanduan tak jatuh terlalu rendah. Spring udara dan peredam aktif digunakan untuk memastikan keselesaan, dan sistem gantungan pula menggunakan ganda 5 sambungan di depan dan pelbagai sambungan belakang. Macam mana boleh ada sampai 5 sambungan di depan? Pasal wishbone tadi tu, patutnya one piece dia pecahkan jadi 2. Sudah ada 2 atas, 2 bawah, dan satu lagi ialah sambungan ke anti-roll bar. Kamera imbasan depan dikatakan boleh membaca permukaan jalan dan mempersiapkan sistem gantungan untuk sebarang perubahan permukaan. Sebelum melancarkan Grand Sphere ni, minggu lepas Audi telah melancarkan konsep Sky Sphere. Jadi Sphere ni saya nampak sebagai dia punya gaya masa depan dia lah, dan kita rasa yang ini mungkin membayangkan bagaimana Audi A8 masa depan akan kelihatan. Awak suka ke tak suka gaya masa depan Audi ini? Tolong kongsikan kat bawah. Sampai situ je video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan kalau boleh tekankan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat tahu bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.